Coba sini. Nah ini dia ya. Lo guys, balik lagi dengan Bakat Tim di sini. Ini sudah ada di lokasi. Kita menemukan ular kopi guys. Ini ya. Sudah sana. Dan kita akan. Nah itu dia. Secara terang-terangan. Itu dia guys. Ular kopi. Mana? Oke, mana mau baby, ya? Ambil aja langsung. Lanjut aja lanjut. Ya, lanjut lanjut. Ya. Kasihan, oke okay, guys, kasihan jangan lah. Diambil ya. Oh, lanjut aja. Oke okay, oke. Okay, yuk guys, lanjut saja. Nah, kita di sini bersama Salam Lestari. RZ Creator lagi ya. Seperti kemarin. Kita lagi kolab bareng channelnya RZ Creator lagi ya. Nah, ini dia Bapak Koco ya. Nah, ini Bapak Iding atau Reptil. Nah, ini dia Bapak Ijal. Ini ya si Beben di belakang enggak mau di center dia. Gue guys. Ya, kalian sudah tahu lah si Beben. Oke guys, nanti sampai ketemu lagi guys di tempat-tempat berikutnya. Oke guys, baru beberapa langkah ya. Menemukan jalanan. Lagi di jenis kita menemukan ini. Lagi ular pucuk. Protelo kalau nggak salah, saya lupa lagi. Nah ini dia. Yang jelas dia memiliki taring belakang. Ini dia ular pucuk atau nama latin Aethula francina ya. Iya. Manusia ya, tapi dia berbisa. Orai. Utamanya yaitu dia lari. Dia lari. Eh, biar guys. Aja. Yuk. Zoom. Biar aja. Biar dia tenang di situ ya. Oke. Okay. Nah, itu dia guys. Mana teh? Yuk, kita cabut aja. Cabut yuk. Ayo, enggak apa. Tuh dia. Oke guys, itu ya barusan ular pucuk. Nah ini dia guys, petai Cina guys, atau palanding ya. Wah guys, palanding guys. Ini petai Cina guys, petai kecil ya. Biasanya di pohon seperti ini, di pohon-pohon seperti ini dia suka didiami oleh seekor ular pucuk atau pitia koros ya. Ini si Koco banyak bacot ini guys. Hinggapi aja bukan diangi aja. Ini diami lah itulah. Hinggapi aja. Hinggapi guys. Oke guys. Ya, seperti ya. Biasa. Ini spot di Paeja ya. Di Paeja. Oke. Sampai ketemu lagi di tempat selanjutnya guys. Guys dapat ikan guys. Oh, kita dapat ikan di sini guys. Albino. Jadi gimana nih? Masukin atuh. Awas lepas. Wih, benar. Ah, lepas. Ah, dilepas guys. Bukan, we. Lepas dong. Oke, guys, kita lanjut lagi ya. Kita cari yang lebih menarik. Oke. Oke, lanjut aja. Oke, guys, kita sekarang mau ke warung ya, mau istirahat dulu. Seperti biasalah, warung 24 jam. Jadi ya. Sekarang kita sedang di jalan ya. Kita akan istirahat dulu guys. Moga aja ya warungnya mau buka. Semoga saja ya warungnya masih buka. Bukan masih buka, udah tutup warungnya guys. Cuman kita gedorin guys. Tapi semoga aja dia mau buka guys. Sayang buat yang di sana. Sayang buat yang di sana. Tenang deh. Wah, gay kamu mah gay. Senario bekawe guys, dia guys. Maaf guru. Guys, maaf guru itu. Ya. Masih bersama RZ Creator. Ya. Guys. Dan kita kalau bawa tamu selalu dapat yang bagus. Ntar kita ke sana, kita ke tempat Formosus. Wah, sudah, itu jangan. Nah, ke sebelah sana ntar guys kita ke spot tempat serius Jal. Tempat ular yang kita dapatkan ular itu guys. Apa teh orang naon teh? Formosus ya. Mantap Bang Edi. Nah, di tukang teh duaan ngomongin gitu kan. Tadi anu ya duaan. Ya, tim kita. Timoro guys. Nih. Kita akan istirahat. Seperti biasa di tempat biasa, tempat istirahat biasa. Kalau kalian belum pernah lihat tempat di sini berarti belum pernah di-tag ya sama Bapak kameramen ini. Atau kagak pernah dimasukin. Scan-nya. Tempat istirahat di sini, Pak. Udah pernah dimasukin belum, Pak? Pernah sekali ya guys. Ya udah cut dulu capek aing teh ya guys ya. Dan
Jangan kemana-mana ya guys ya. Kita mau istirahat dulu. Tetap terus di channel Bakatim ya. Stay tune terus. Oke, okay, bye. Guys, nemu ular kita. Ren, Ren. Ush. Coba di tag, Ren. Woi. Besaran gitu. Gila gede banget, guys. Lumayan. Gila, guys. Oleh koros kah? Tuh, perai tangkap. Agung. Gede gini, guys. Jumbo. Guys. Ren, perkiraan berapa meter, Ren? Ini ada 1 meter setengahan lah. Meter lebih. Okay. Itu as koros, guys. Eta hypo. Bau. Hypo, guys. Eh, ini terlalu. Ada anaknya, guys. Ada anaknya. Ternyata kita enggak lihat. Ini dia. Cokot langsung. Ini ular pucuk. Orang enggak sanggup euy nyekel ora itu. Kaki opatan euy. Kan biakan dah. Di dia pisan ngaringkal nang kena ge. Mantap. Jadi eksekutornya salah satu dari eksekutornya. Oke. Okay. Kalau ini kita bakal bawa pulang karena benar-benar buat kebutuhan edukasi juga. Edukasi itu butuh ya buat mengenalkan. Banyak kutunya ya. Eh, mana tuh? Nanti di rumah aja kita bersihin. Minus alam. Kita rawat dulu. Kita pindahkan ke apa-apa teman-teman. Bersih kau. Ngomong mulu. Oke, kagok. Kita bakal bawa giginya. Itu dia. Jenis giginya aglipa. Aglipa. Wah, Ren, mana kru mana, Ren? Kru mana ya, ente? Kita ngerekam nih, Pak, yang itu tentu. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Ayo, orang gimana ya? Labor. 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 Set. Set. Untuk yang kedua kalinya, kita dapat cross jumbo. Bareng kedua kalinya. Iya, tekan kamera. Iya, beladiu. Apa? Oh, sebelah. Ya, di belakang pengen kena kamera juga nih, guys. Mana? Salah sebagian dari. Hai, guys. Mantu, guys. Kita lanjut lagi. Gas, kuy. Ya. Ya, guys, kita nemu ular apa? Ular apa, Paiding? Langsung. Tah. Wih, sip. Formosus. Formosus, ambil langsung. Waduh. Mantap. Wah, dendra lapis. Gol kita. Wish. Oke. Lepaskan. Dan akhirnya. Akhirnya kita dapat lagi yang kita cari. Ular apa ini? Dendra lapis. Dendra lapis. Coba di pegang kepalanya. Kita kasih lihat ke teman-teman. Dicoba. Kurang mah embung pakai baju pendek. Tuh datang aja kos dengan bau hungkul. Pas kakinya. Kanap. Tempoin. Nah, ini dia. Ular Formosus. Setannya harus ngebang. Lapis Formosus. Ya. Keluarga ular tampar. Keluarga ini masih keluarga ular tampar ya. Atau keluarga tali picis. Ini masih keluarga ular tampar. Dan jenisnya juga masih colubrid. Ini matanya blok. Matanya ini yang unik dari ular ini nih. Keluar bau. Matanya. Dan ada lagi yang uniknya, bau. Dia bau. Bau. Udah. Masukin aja. Buat itu ya. Ini bener mas. Buat penelitian. Tuhan edukasi juga. Dibuka ya. Dibuka. Sok yuk. Yuk. Oke, jadi kita dapat dua ya. Di mana, Den? Yaitu cocok. Oke, guys. Eta cocok. Iya. Oke, guys, kali ini kita menemukan ular piton ya. Ini dia, guys. Buruan. Ini coklat atau coklat, guys? Dual kita. Ayo. Wow, mantap. Pakai buat atau? Tolong. Ya. Tadi saya kira itu apaan, guys? Lagi jalan ya, guys, kita. Duh, guys, kegedean teh. Mas Iding enggak ngomong. Tidak bisa berkata-kata ya. Kita guys, kita di sini mendapatkan menang retik aing. Menang retik aing. Jadi gue kasih badak. Woi, menang woi. Kita jadi mendapatkan ya, retikulatus. Mana? Kita jadi mendapatkan ular retikulatus piton ya. Ya. Ukurannya ada berapa ini? 2 meter. 1 meter setengah. Wah, cukup 1 meter setengah badak gil. Kurang lebih. Kurang lebih lah. Menang retik. Apa nama iPhone? Alhamdulillah. Yang dicari-cari anjing selama 2 tahun. Dia ya, target kita. Kita hunting selalu. Den, berharap ya.
ya mendapatkan. Kita lagi collab sama channelnya RJ Creator, dan di tengah perjalanan kita lihat ular piton lagi ngelewat sini ya tadi, dan ditemukan oleh si Randy ya. Jadi guys, dia mau Bapak ini? Akhirnya kita bisa mendapatkan, mau masuk ke lubang ini. Guys, jadi kemungkinan ular ini yang dibilang-bilang warga sering nampakin dirinya di mungkin sawah ya. Bor, apa tuh Luna? Dan ini sekitar panjangnya 1.5 meter lah. Ada 1.5 meter. Ya. Kita tangkap dulu kepala tangkap. Dan ini pure ya. Tidak di settingan, settingan benar-benar pure kita. Dia siap. Yang aing ngeting. Nah guys, kita tuh enggak sangka-sangka ya. Enggak sangka-sangka. Tadi saya sedang jalan ya ke belah sini, dan dia tuh mau masuk ke dalam sini guys. Nah di sini ada lubang, dia mau masuk ke sana guys. Untungnya dia dia ketahuan sama kita ya. Gimana? Nah, ini dia guys ularnya. Itu dia guys. Dia ambil. Awas. Kita deh, buntut, buntut. Lepas guys. Lepas licin. Karena gua pakai manset. Gimana? Masih mulus ya guys ya. Pakai manset. Tidak ada minus. Langsung aja langsung. Langsung aja. Ambil kepalanya, Bang. Karena gak bawa alat safety. Ya kita gak bawa hook guys. Yang jelas tolong jangan ditiru ini. Ya adegan berbahaya. Jangan ditiru ya guys ya. Masuk liang. Nih yang nangkapnya juga si Beben. Sok banyak. Pas sok. Karena lubang masuk lubang bos. Pelan-pelan tarik. Keluar. Pelan-pelan gitu-gitu tak. Sok banyak. Coba sini. Nah ini dia ya. Coba sini dulu. 2 meter guys. Nah, mantap. Mancingnya nih ya. Dia memiliki gigi besar ya. Gigi agelipa. Iya yang di video. Besar sekali. Dia apa ini? Wah, ini anusnya. Itu tolong mulutnya kamu jangan jahil. Mentah cuy. Nah itu dia guys, reticulatus python ya. Kurang ada semeter. Lepasin aja guys, biarin. Kurang lebih ya guys ya. Kurang lebih ya. Eh masuk kena kemana ya? Ke atas ya. Atas. Kita amankan saja ya guys ya. Soalnya takut. Takut ke. Masuk ke pemukiman. Warga. Ini ke kantong repilin. Kita kena idikan masuk mal. Masuk. Masuk ya. Nonek di kana keler kan? Enggak, bodoh. Wan baka cuy. Ubi ini. Kita akan ambil. Jujur saja ini. Ya, karena memang ini meresahkan warga. Ayo temahi. Sirah anak heula asupkeun beuteutna panti. Temahi. Sirah nama kana tete. Net. Dia apa mah? Ieu kana kantong reptil aja saya mah. Gampang kan. Bau ya guys ya. Mengeluarkan bau. Tas. Kalau ada tas yang lebih gede ternyata tidak menele saya. Tidak mendelek. Nih. Bukan dari tadi. Nih ya Pak Eja. Aja. Nih spot. Yang mau punya spot. Sombong. 2 tahun lalu ya. Ya 2 tahun lalu kita cari-cari ya guys ya. Selalu jong dan jong. Selalu mendapatkan pucuk dan sampar dan koros ya. Paling yang kita dapatkan yang paling agak aneh itu Formosus di persawahan. Ular Formosus guys. Kalian bisa lihat aja ya di video kita, di playlist kita. Kalau enggak percaya sini aja guys. Ya, kalau tidak percaya playlist kita. Banyak kok video-video kita di spot sini. Dan katanya masih ada yang lebih besar dari ini kemungkinan ya. Oh iya. Dan di sini juga guys. Dan di sini juga ini tuh tempat saya mengambil itu ular picung. Tidak sengaja ya. Terbentuk grup picung di sini. Dan terbentuk grup picung ya. Dan ternyata nemu ular reticulatus guys. Di tempat saya yang ngambilnya itu tidak teliti guys.
Dikira koros? Dikira ular koros, ternyata ular picung, guys. Lagi berenang, guys, di situ, guys. Tadi dia sedang berenang. Ularnya dan mau masuk ke dalam lubang. Nah, itu dia. Sedang dimasukkan ke dalam tas, guys. Asli bau anjir. Nah, tadi itu di belah sini, guys. Aduh, saya susah nih tangannya mau nyalain senter. Nah, di sini tadi tuh, guys. Dia mau masuk ke sini. Ya, senter saya mana, Bambang? Ini di sini, woi. Dia sedang mau masuk ke sini, guys. Entah mau masuk ke sini atau tadi tuh palanya di sana. Palanya ke sana, guys, kayaknya. Lupa saya. Saya mengambil ekornya di sini. Dalam dia dari dalam sela-sela tembok ini, guys. Oke, guys. Kita akan lanjut lagi, guys, ke tempat-tempat berikutnya ya. Ya, Bambang ke sini kamu soalnya. Kita akan lanjut lagi ke tempat-tempat berikutnya, guys. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Bakatim. No setting setting club ya. Karena tahu sendirilah. Lihat saja di playlistnya. Biasanya dapat ular itu pucuk, koros. Ya, ular lokalan saja, guys. Dan target kita tuh reticulatus ya. Dari dulu kita mencari itu ular selama 2 tahun tidak ketemu-ketemu ya. Pure dari alam langsung ya. Susah banget ya. Dan sekarang pertama kali kita bertemu dari alam langsung. Kita nangkap dari alam langsung ya, guys ya. Hei, senter gua, Ren. Oh ini. Oke, guys, kita lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Bye bye. Oke, guys, sekarang kita lagi istirahat, guys. Kita lagi istirahat ya. Karena salah satu anggota dari Bakatim katanya betulnya kelekiben. Kelekiben. Iya, guys. Tadi dikasih pilihan mau Bapak Ijal. Tuh, usus orang meringkel. Tuh, katanya ususnya itu, guys. Majit meringkilin. Terbelit-belit. Wujud. Terbelit apa itu? Ini istirahat yang kedua kalinya. Silih perepet. Oh, yang ketiga kalinya. Waduh, guys, juga kesel. Kita menemukan ular pucuk di sini, guys. Mana? Tadi kita menemukan ular pucuk di sini, guys. Nah, di sini nih, di pohon ini ya. Pohon apa ini tuh? Enggak tahu lah. Bukan ahlinya pohon-pohonan, guys. Pendaki, Bandan. Nah, dia ya, Peding. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tujuan kita tercapai ya. Tujuan kita malam ini tercapai. Dapat sanca, dapat dendro lapis ya. Khusus. Sama koros jumbo. Pucuk. Dan satu lagi ya, target kita adalah kalajengking. Kalajengking belum tercapai dan buung puyuh. Buung puyuh. Oh, eta tang dipohokeun. Eta tujuan utamanya. Dedekna di pohok. Oke, guys, kita akan istirahat dulu. Nanti kita cari kalajengking. Kita nyari abis ini kita nyari nangkap. Dan itu ayam kencing. Omge. Omge. Oke, guys. Itu satu orang kena tetelo ya, guys. Kita akan istirahat dulu ya. Tabung gasnya bocor. Jangan kemana-mana, ikutin terus saja ya. Karena kita itu sekarang mau perjalanan pulang. Ah, enggak, kamu aja yang pulang. Oh, ya kamu udah. Aja yang pulang. Dadah. Ya. Sampai ketemu lagi di tempat berikutnya.